Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمسي dalam penjelasan firman Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali dengan hikmah agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ibadah asal daripada kata al-ibadah adalah al-khudu' wa-tadhallul. Khudu' merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan yang disembah. Sehingga kalau dikatakan abada fulanun rabbahu, si fulan beribadah kepada Rabbnya, maksudnya adalah dia merendahkan dirinya, dia menghinakan dirinya di hadapan Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan inilah yang disebut dengan istilah ibadat. Oleh karena itu, yang terbaik di dalam menyebutkan pengertian al-ibadah adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah halaman yang pertama. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Kata beliau yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami', nama yang mencakup kepada setiap apa saja yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya. Dan untuk mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridai Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak cara, apakah dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan. Sebab tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan suatu amalan melainkan Allah meridainya dan mencintainya. Ataukah disebutkan pahalanya, anjuran bagi orang yang mengamalkannya. Ataukah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perkara ibadah, perkara syariat, dan yang lainnya dari berbagai macam tanda-tanda yang telah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridainya? Minal aqwal. Apakah yang menyangkut perkataan? Perkataan an-nutq bisyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya, ataukah perkataan hati? Yaitu tasdiq wal yaqin bima ja'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wal a'mal, ataukah amalan? Apakah amalan yang menyangkut tentang amalan hati, amalan lisan, amalan jawarih? Ya, al-zahirati wal batinah, yang zahir maupun yang
yang batin. Jadi tawakkul, bernadar, raghbah, warrahbah, walkhawf, warraja, dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah, semuanya termasuk ke dalam apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, dan al-iman seluruhnya masuk di dalam definisi ini. Sebab al-iman itu mencakup al-aqwal wal-a'mal, al-zahirah wal-batinah. Naam. Sehingga dari sini, ikhwani fiddin azakumullah, kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk dijalankannya syariatnya. Ditegakkan dan diluruskan yang menyimpang, dibenarkan yang salah, dan dijadikan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terutama dari segala sesuatu. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim, dia telah melampaui batas. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada mereka, yang mengurusi mereka. Maka tentunya sepatutnya lah bagi seorang hamba yang diciptakan itu untuk beribadah kepada sang penciptanya. Maka di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini terdapat kandungan, ya, bahwa seorang yang menetapkan tauhid ar-rububiyyah yalzamu min dzalika ayyuthbit tauhid al-uluhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mengantar ke perkara ini, ya. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan ayat Allahnya ini kepada orang-orang yang mereka menetapkan tauhid ar-rububiyyah di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan Arab. Wahum musyrikun, mereka adalah orang-orang yang musyrikin, akan tetapi dalam perkara tauhid ar-rububiyyah mereka menetapkan. Wa idza qila lahum wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka tentunya mereka akan menjawab dengan pasti, yang menciptakan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan mereka ini ingin diantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menuju kepada tauhid al-uluhiyah, yang itu menjadi hak Allah dalam hal diibadai oleh para hambanya. Naam. Sebab seorang yang menetapkan tauhid ar-rububiyah lalu dia tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah, berarti dia zalim, dia mu'tadin, melampaui batas. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, afaman yakhluku kaman la yakhluk. Di sini istifham ingkar. Apakah sama orang yang menciptakan, apakah sama yang menciptakan, afwan, yang menciptakan itu sama seperti yang tidak menciptakan? Ya, kenapa kalian samakan? Yang tidak menciptakan justru kalian sembah, kalian tunduk di hadapannya. Sementara yang menciptakan kalian, kalian tinggalkan, kalian sekutukan, kalian beribadah kepadanya dengan ibadah syirkiyah. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini tariqah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan perkara-perkara yang berkenan tentang tauhid ar-rububiyah untuk diantarkan kepada tauhid al-uluhiyah. Ya, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya, agar kemudian mereka memahami, dan itu yang mereka yakini, bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketahuilah kalian, wahai orang-orang yang sudah meyakini bahwa yang menciptakan kalian adalah Allah, maka Allah memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Rabb kalian,
Siapa Rabb kalian itu? Yang menciptakan kalian. Dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang menciptakan orang tua kalian, yang menciptakan nenek moyang kalian. Hanya kepadanya lah kalian harus menyembah dan beribadah. Nah, wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Wa laqad ba'athna, dan sungguh-sungguh, laqad, ya, takdirnya ada kalimat sebelumnya yang menunjukkan sumpah, ya, sehingga lam di sini yang disebutkan sebelum qad disebut dengan lam waqi'atun fi jawabil qasam, lam yang terdapat dalam hal sebagai jawaban dari sumpah. Seakan-akan disebutkan, ya, uqsimu wallahi laqad ba'athna hakir. Dan itu faedahnya adalah taukid, penegasan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ini merupakan perkara yang harus diperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa laqad, dan sungguh-sungguh, ya, tahqiq, ba'athna, sungguh kami telah mengutus. Naam. Fi kulli ummatin, pada setiap ummat, yang dimaksud ummat di sini adalah ta'ifah, pada setiap kelompok dari manusia. Sebab di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz ummah berbagai macam makna. Kurang lebih sampai kepada 4 makna. Terkadang yang dimaksud dengan istilah al-ummah adalah at-ta'ifatu minan nas, segolongan dari manusia. Seperti yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fi kulli ummatin, maknanya adalah fi kulli ta'ifatin minan nas, pada setiap kelompok dari kalangan manusia. Yang kedua, ada yang disebut al-ummah tapi maknanya adalah al-imam, sebagai imam. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ibrahim itu adalah ummah. Yang dimaksud dengan ummah di dalam ayat ini adalah imaman, ya. Dimaksud adalah imam. Makna yang ketiga yang dimaksud dengan ummah adalah millah, ajaran, agama. Ya. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyatakan ketika menukilkan perkataan orang-orang musyrikin yang hendak membenarkan apa yang mereka amalkan dari kesyirikan, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami berada di atas satu ummah. Yang dimaksud ummah di sini adalah millah, ya. Inna wajadna aba'ana ala ummah ay ala millah, di atas satu ajaran, satu syariat, satu agama. Makna yang keempat, ummah maknanya adalah zaman. Maknanya adalah zaman.
Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakara ba'da ummati." Dalam kisah Yusuf, ya kan? Naam, ketika Yusuf di penjara, lalu kemudian kedua temannya yang keluar dari penjara yang ingin mengabarkan kepada sang raja, akan tetapi dilupakan. Ya, terlupakan. Lalu dia mengingat setelah sekian zaman, dan Yusuf alaihissalam masih berada dalam penjara setelah terjadinya penakwilan, setelah lamanya maksud dan penakwilan mimpi yang dimimpikan oleh sang raja pada waktu itu. Wadakara ba'da ummah, ay wadakara ba'da zaman. Dia mengingat setelah zaman. Naam, jadi ikhwan fiddin azakumullah, makna ummah memiliki empat makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan yang dimaksud di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, ummah maknanya adalah ta'ifah. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Yang dimaksud oleh rasul di dalam istilah syara' adalah seseorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diutus kepada kaum mukhalifin. Yang diutus kepada kaum mukhalifin ini insyaallah taala aqrabul aqwal ila ta'rifir rasul wa ila al-farq bainar rasul wan nabi. Bahwa yang dimaksud dengan rasul adalah seseorang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diutus kepada kaum yang mukhalifin. Nah, yang mereka menyelisihi, menentang, ya, apa yang telah dibawa oleh rasul tersebut. Berbeda dengan nabi. Adapun nabi seorang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus pada kaum yang muwafiqin, yang menyetujui, ya, yang menerima dakwah mereka. Taib. Ini yang dirajikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh, dan beliau membahas dengan pembahasan yang panjang lebar insyaallah taala di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Mungkin dalam pelajaran Fathul Majid akan kita jelaskan secara terperinci. Walhasil bahwa ini insyaallah taala akhiran ma narahu aqraba ila al-qawli al-haq. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, ya, yang mereka seluruhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kepada kaumnya dengan pernyataan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, seruan mereka adalah hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala, tetapkanlah Allah menjadi satu-satunya sesembahan kalian, wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Ini seruan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz diutusnya setiap rasul kepada setiap umat, seruan mereka adalah satu, mengajak kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tauhid, da'watut tauhid merupakan inti dari dakwah al-anbiya wal rusul. Inti dakwahnya para nabi dan rasul. Naam, untuk mengajak kepada umat ini kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan beberapa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di antara hikmah diutusnya rasul adalah iqamatul hujjah, dalam rangka untuk menegakkan hujjah.
pada hambanya ini, agar kemudian di yaumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyiksa mereka, mereka pun disiksa berdasarkan keadilan Allah azza wa jal. Mereka disiksa bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala zalim, bukankah telah ditegakkan pada mereka hujjah lisaniyah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Ya, dan kami tidaklah mengutus menyiksa suatu kaum sampai kami mengutus padanya rasul dalam rangka iqamatul hujjah alaihim, ditegakkannya kepada mereka hujjah sehingga mereka hidup dalam keadaan mereka ala bayyinah, dalam kejelasan di atas ilmu, dan di saat mereka binasa, mereka binasa juga di atas kejelasan dan mereka menyimpang dari kebenaran tersebut. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Di antara hikmah diutusnya rasul tersebut adalah dalam rangka rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan dalam rangka untuk rahmat, kasih sayang kepada seluruh alam, sehingga mereka mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga ahlul huda mereka senantiasa berjalan di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, di sini menunjukkan bahwa sesungguhnya sepantasnya lah bagi seorang da'i yang hendak mengikuti tariqatul anbiya wal mursalin, ya, di saat mereka berdakwah, hendaklah mereka memprioritaskan dakwah tersebut dalam perkara-perkara tauhid. Terlebih-lebih lagi di zaman sekarang ini, jahlun nas bitauhid, ya, wa bihuquqillah subhanahu wa ta'ala alaihim, kebodohan manusia, ketidakmengertian mereka tentang cara beribadah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kesyirikan yang mereka kerjakan, mereka anggap itu sebagai tauhid, mereka anggap itu sebagai suatu ibadah yang mulia. Bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, mereka anggap ini sebagai suatu amalan yang mulia, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jahil, ya, dan yang mengajari mereka adalah ulama ussu. Oleh karena itu, sepantasnya seorang da'i ilallah, al-muttabi' lima kana alaihi rasul, sallallahu alaihi wa sallam, memprioritaskan dakwah tauhid. Tersebarkan dakwah tauhid ini di alam, agar kemudian kaum muslimin mengerti dan memahami hakikat daripada dakwah para nabi dan rasul, dan hakikat mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan. Yang dimaksud di sini dengan istilah qada'i, amara wa wassa, memerintahkan dan mewasiatkan. Nah, sebab istilah qada' di dalam syar'i itu ada dua makna, ya ikhwan. Terkadang yang dimaksud dengan istilah qada' adalah qada'un kauni, ya. Terkadang dimaksud dengan istilah qada' adalah qada' kauni, ya, yaitu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan takdir, ya. Itu namanya qada' kauni. Yang kedua, ada yang disebut dengan qada' syari'i, ya, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal perkara-perkara yang disyariatkan. Nah, makna yang kedua ini, ya, ketetapan-ketetapan yang maknanya adalah dalam perkara-perkara syariat, makna qada' di situ maknanya adalah amara wa wassa.
amara wa wasa, memerintahkan. Allah memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan. Nah. Ya. Kita artikan demikian apabila qada yang dimaksud adalah qada syar'i. Naam, qada syar'i. Demikian pula lafaz-lafaz wasiat, ya, Allah mewasiatkan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain, dan seterusnya, lafaz-lafaz wasiat yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga maknanya adalah al-amr, perintah. Naam, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Maknanya adalah ya'murukumullah fi auladikum. Ya, ana amurukum bitaqwallah. Aku perintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan berupa ketetapan syar'i, alla ta'budu illa iyyahu, agar kemudian kalian tidaklah menyembah, kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala alla ta'budu illa iyyah, inilah hakikat la ilaha illallah, wa hiya hakikatut tauhid. Karena tidaklah tauhid itu menjadi sempurna kecuali apabila terdapat dua rukun, ruknun nafi wa ruknul itsbat, rukun menafikan, ya, demikian pula rukun mengitsbatkan, menetapkan. Naam. La ilaha illallah. La ilaha, setengah dari penggalan kalimat ini berisi dan mengandung rukun nafi. Menafikan. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Lalu kemudian ditetapkan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penggalan yang kedua adalah ruknul isbat, menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna tauhid kecuali dengan dua rukun ini. An-nafi wal isbat, menafikan lalu kemudian menetapkan. Menafikan lalu kemudian menetapkan. Ya. Contoh misalnya ketika kita mengatakan, ya, Zaidun fil fasli. Zaidun fil fasli. Nah, Zaid ada di kelas. Apakah ini menunjukkan kita menyatakan bahwa di dalam kelas itu hanya Zaid, mentauhidkan Zaid di dalam kelas? La. Kita hanya menetapkan bahwa Zaid ada di dalam kelas. Tapi ada kemungkinan yang lain juga ada, ya kan? Wa dzaaka Ibrahim, wa dzaak Faisal, wa dzaak Ahmad, Muhammad, wa hakadha. Naam. Tentu ya ikhwan. Kalau kemudian kita mengatakan la rajula fil fasli, hah? Tidak ada seorang pun laki-laki di dalam kelas, berarti kita menafikan sama sekali. Tidak ada isbat, ya kan? Ini juga bukan tauhid. Kapan dia menjadi tauhid? Apabila di sana ada nafi dan isbat. Kita mengatakan la rajula fil fasli illa Zaid, tidak ada laki-laki di dalam kelas kecuali Zaid. Maka dalam hal ini kita menetapkan bahwa Zaidlah satu-satunya laki-laki yang berada dalam kelas tersebut.
Kalau misalnya kita mengatakan Allahu, ya, Allahu huwal ma'bud, Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah, atau kita mengatakan Allah ilah, Allah ilah, Allah yang berhak disembah. Nah, tapi ini hanya sekedar itsbat, tidak ada nafi. Apakah ini tauhid? La, ini bukan tauhid. Kenapa? Karena kita hanya membicarakan tentang yang disembah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain ada kemungkinan, iya kan? Ada kemungkinan disembah. Maka ini bukan tauhid. Kapan jadi tauhid? Apabila kita menafikan, lalu setelah itu kita mengitsbatkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum memperhatikan di dalam Al-Quranul Karim, kita akan mendapati bahwa tariqatul Quran di dalam itsbatul uluhiyah lillah subhanahu wa ta'ala selalu dibarengi dengan kedua rukun ini. An-nafi wal itsbat. An-nafi wal itsbat. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman madza yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Yakfur bit-taghut. An-nafi. Barang siapa yang mengingkari taghut lalu kemudian menetapkan al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu nafi. Naam. Dinafikan. Jangan kalian menyembah. Ya. Nahi yang memberikan faedah nafi. Naam, jangan kalian menyembah, yakni tidak ada yang disembah. Illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'atha fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibu taghut. U'budullah, itsbat. Wajtanibu at-taghut, dan jauhilah taghut. Ini adalah nafi. Wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kalian menyembah hanya kepadanya. Naam. Wabil walidaini ihsanan, dan diantara yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan berupa ketetapan syar'i, yaitu kepada orang tua, hendaklah kalian berbuat baik. Birrul walidain adalah merupakan salah satu amalan yang mulia. Dan uququl walidain adalah merupakan salah satu dosa yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah, ya, anjuran dan keutamaan yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka yang berbuat baik pada kedua orang tua, disebutkannya perintah untuk berbuat baik pada kedua orang tua setelah perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, termasuk di antaranya yang terdapat di dalam suratul Isra ini. Ya. Wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Berbuat baik dalam bentuk apa saja, ya. Selama hal tersebut, ya, dalam perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik, membantu orang tua, menyenangkan hati orang tua, tidak menyelisihi apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua. Nah, bentuk-bentuk ihsan kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dalam perkara-perkara yang orang tua memerintahkan dalam perbuatan kemaksiatan. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aukilahuma. Maka tatkala salah seorang dari mereka ataukah kedua-duanya telah mencapai usia tua, fala taqul lahuma uffin, maka jangan sekali-kali kalian mengucapkan pada mereka kata-kata uff. Ya. Maka di sini
Kata Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka mencapai usia senja, usia tua. Apakah di saat mereka masih muda boleh mengucapkan uf? La. Tapi aula tentunya. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, di saat mereka telah berusia tua, karena dalam kondisi itulah orang tua itulah yang paling berhak untuk diperhatikan. Ya, dan sangat besar dosanya orang-orang yang berbuat durhaka kepada orang tua. Ya, terlebih lagi di saat orang tua itu sudah dalam keadaan usia tua. Ya, anak-anak tersebut tidak memperhatikan mereka, tidak mengurusi mereka, ya. Cukup ditaruh panti jompo selesai. Nah, dan melupakan pengorbanan-pengorbanan mereka di saat mereka masih mengurus, ya, diri-diri mereka sendiri, anak-anak mereka. Tapi di saat anak-anak yang sudah dewasa, terkadang dan banyak dari kalangan kaum muslimin justru melalaikan, menelantarkan orang-orang tua mereka, seakan-akan orang tua itu tidak pernah berbuat jasa kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahum uff." Jangan kamu mengatakan kepada keduanya uff. Nah, uff ini merupakan kata penentangan yang paling rendah. Ya, kata penentangan yang paling rendah. Uff saja tidak boleh. Apalagi yang lebih daripada itu. Bukan uff yang dilarang, tempeleng boleh. Nah, atau menendang orang tua boleh. Ini keliru dalam memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab yang dimaksud di sini oleh Allah Subhanahu wa taala penggunaan qiyas al-aulawi. Ya. Menggunakan qiyas aulawi. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang terendah untuk memberikan peringatan pada yang lebih daripada itu. Kalau kata us saja tidak boleh, apalagi yang di atasnya. Wala tanharhuma, jangan kalian menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Waghfid lahumā janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada kedua orang tua tersebut ya sayap kehinaan dari kasih sayang kalian kepadanya. Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Rabbku, berikanlah rahmat dan kasih sayang pada keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di masa aku masih kecil. Dan hadis-hadis yang berkenan tentang wajibnya birrul walidain demikian banyak di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, di antaranya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Cukup antum membaca kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang telah pernah kita membacakan sebagiannya berkenan tentang wajibnya seorang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita akan mengetahui demikian besar jasa mereka dan kita tidak akan mampu membalas mereka kecuali apabila mereka dalam keadaan budak, lalu kemudian kita membebaskan mereka dari perbudakan. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini ikhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafadhalu, hafizakumullah.